saya menyeru kepada rakan-rakan saya, adik-adik saya, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-makcik saya. Kita sekarang dalam satu keadaan yang nak kata mood perang pun lebih kurang. Nak kata kita tak selesa pun memang kita tengah tak selesa. Di mana kita sekarang ni memerlukan perpaduan yang sangat tinggi daripada semua ahli-ahli UMNO. Kita memerlukan penyatuan, sokongan yang tidak boleh berbelah bagi lagi daripada ahli UMNO. Dan kita juga tahu sebagai ahli UMNO, satu perkara yang akhirnya sangat besar dituntut pada kita, bukanlah kita nak kejar peruntukan, bukanlah kita nak apa ni buat aktiviti, tidak. Akhirnya, sokongan kita sebagai ahli UMNO yang hendakkan kepimpinan UMNO ini menerajui negara kita, nak pastikan negara kita diperintah oleh bangsa kita, tak lain tak bukan dinilai daripada undi yang akan kita berikan. Memang nampak macam remeh, memang kadang-kadang agak susah sikit. Kita nak kena daftarkan, nak kena seru anak-anak kita daftar. Tapi mana tahu, dengan seorang yang kita seru itu, dengan seorang itu yang kita minta jadi ahli itu, akhirnya nasib kita terbela, calon-calon yang kita kendaki itu terpilih. Inilah sebenarnya pengorbanan kita untuk menjelang PRU14 ini. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat serius. Tidak ada lebih serius, saya rasa, dalam tempoh perjuangan kita sebagai ahli UMNO, kecualilah untuk pada PRU14 ini kita pastikan siapa saja rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang layak mengundi telah sampai peringkat umur 20 tahun, pastikan ianya telah didaftarkan.